Kayak aku mau ke Jepang, ayo ketemuan nanti. Oh, ayo kabarin ya kalau kamu udah nyampe di Jepang. Di sana masih bersalju, udah enggak guys, cuma kemarin doang. Halo Kak Erika cantik, thank you. Hai, halo halo halo. Lagi ngapain nih? Lagi nyemil. Pause dong Kak, mau aku edit. Oke, bentar. Pause gimana nih ya cantik? Dah, nanti diedit ya. Live bareng Tomo kah? Hehe. Dia kayaknya lagi sibuk merayakan birthday-nya. Kak Erik udah semester berapa? Aku semester berapa ya sekarang? 1, 2, 3, 4. Semester 4. Di Jepang tuh gak pernah nyebut semester gitu sih. Di sini bilangnya tingkat. Kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Sekarang aku kelas 2. Semester 2. Jadi semester 4. Ribet, pusing. Kangen Jarum gak? Kangen gak ya? Kak, aku baru selesai lihat YouTube terbaru kakak, asik! Ayo siapa yang udah nonton video terbaru di YouTube aku, absen yuk! Yang belum nonton dulu. Kalau udah, yang udah nonton, kasih tau dong kesan kalian, tulis di komentar ya, nanti aku bacain. Annyeong! Kakak tingginya berapa? Tinggi banget, love. Ini kamu serius atau nyindir? Tinggi aku 35 cm, guys. Kalau kata taku ya. Totemo utsukushi desu. Arigatou gozaimasu. Kak Erika, salam dari Sumatera. Salam balik. Belum pernah. Eh, aku pernah gak ya ke Sumatera? Pengen deh. How was your day, Kacang? Hari ini seneng, seru banget. Tadi aku makan di kantin sekolah sama temen aku. Terus ikut UAS. Terus habis itu ngobrol-ngobrol dulu sambil nyemil. Tadi nyemil juga di kampus, beli cemilan di koperasi. Terus makan sama teman-teman. Terus ini baru pulang ke rumah nyemil lagi. Ayo makan salju lagi. Emang kemarin aku makan salju, enggak tahu, enggak jadi. Padahal tadinya aku pengen tuangin sirup marjan kan, tapi enggak deh, enggak punya sirupnya. Coba kalau punya. Di sini musim hujan. Oh, hari ini Jepang juga hujan. Makanya dingin banget tadi. Ah, bingung mau nanya apa? Ayo lo bingung. Salam dari Jawa Timur kak. Wow, salam balik buat teman-teman di Jawa Timur. Kak kerja part-time nggak di Jepang? Nggak, aku cuman nge-YouTube doang. Tapi alhamdulillah, kalau kalian nonton YouTube aku tanpa di-skip iklannya, kalau nontonnya berkali-kali, jadi penghasilan aku. Jadi aku nggak perlu part-time job. Thank you, love. Kalau musim salju gini ada musim buah juga gak sih, R? Musim buah tuh apaan? Hai kak dari Kalimantan nih, dari Kalimantan, salam balik buat Kalimantan. Salam dari Bekasi, oh kangen deh, kangen. Kalau aku ke Indonesia kan pasti pulangnya ke Bekasi. Bekasi hari ini cuacanya gimana? Lagi di mana kak? Lagi di kamar, ini belakang kasur aku. By the way aku udah ganti cover selimutnya. Kemarin kan aku pakainya yang polkadot pink gitu. Aku ngerasa kayak apa ya, ngejreng banget gitu buat di kamar tuh kayak terlalu menonjol, jadinya aku ganti yang warna lebih soft beige terus motif bunga-bunga lebih simple.
PR ditunggu video barunya. Oke, aku sekarang lagi ngedit ya. Video barunya mungkin video yang sama Tomo atau enggak video bareng Honomi sama Marisa. Tergantung yang mana yang selesai duluan. Stay tune. Aku ngomong dulu jadinya enggak ngomong-ngomong dari tadi. Udah punya pacar belum nih kak? Aku tidak butuh pacar. Ya, yeah. Independent woman, asik. Cantik banget sih Erika, warna rambutnya cocok. Thank you, seneng banget. Aku suka banget rambut aku yang sekarang. Tadinya kan dalamnya hijau, tapi gara-gara udah keramas berkali-kali jadinya ijonya luntur. Sekarang jadi kayak apa ya, ini tuh kayak agak-agak ash gitu. Tapi tergantung, kalau kena cahaya matahari jadi kayak pirang gitu, tapi kalau gelap gini jadinya kayak grey. Lucu kan? Padahal kalau ditutupin gini tuh kayak rambut biasa, hitam dark brown biasa gitu. Tapi aku belakangan ini suka di kuncir setengah gini loh, jadi sengaja biar kelihatan dalamnya. Aku ikut di sini, jadi kayak gini. Lucu banget gak sih? Dan mumus kan. Terus ini tuh poninya juga ada beberapa yang tuh di bleaching juga, jadi campur dia hitam sama pirangnya. Gitu. Jangan senyum terus kak, nanti aku suka. Oke, aku gak senyum. Aku poker face aja ya. Kak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Assalamualaikum kak, halo. Oh iya, di sana hujan gak kak? Di sini hujan. Waalaikumsalam. Di sini hujan, sama dong, sama di sana. Hari ini doang, padahal kemarin-kemarin cerah. Hari ini hujan. Untung aja, soalnya aku tuh besok mau pergi jalan-jalan sama teman. Jadi kalau misalnya hujannya besok, wah aku nangis deh. Untung besok gak hujan. Hey. Kak, kak Hokage apa kabar? Kayaknya baik. Hokage tadi lagi ini abis mandi. Siapa nggak kenal kak? Kamu pakai R, kamu pakai eyeliner tutorial dong. Aku pakai eyeliner tapi dikit, cuma di ujungnya doang. Aku tuh tapi ini udah hilang ya. Aku nggak suka pakai eyeliner yang tau kan yang kayak hitam yang tajam banget gitu, nggak suka. Sukanya yang natural, soalnya lipatan kelopak mata aku tuh sempit, jadi kalau aku pakai eyeliner yang tebal tuh jadinya sipit kelihatannya. Ini cuma di sini tuh gitu. Ini juga warnanya kayak brown gitu. Aku makan dulu ya. Vlog bareng Tomo kapan diupload kak? Kayaknya sih minggu depan atau minggu depannya lagi. Kita soalnya mau nguploadnya barengan gitu kan harinya. Jadi walaupun misalnya aku udah selesai ngedit duluan, aku harus tunggu temennya selesai ngedit juga. Dan kayaknya ya kan masih baru ya, jadi kayaknya ngeditnya masih agak butuh, lumayan apa, butuh waktu yang agak lama. Terus juga gak tahu deh, mungkin mau dikasih subtitle kan, jadinya agak lebih lama guys. Gak apa, sabar aja. Salam dari Bandung, salam dari Ambon, salam balik. Pengen ya ke Indonesia jalan-jalan, muterin seluruh Indonesia, ke semua provinsinya. かわいいんだよね。ありがとう。
Kak udah mandi? Mandi pagi udah. Love you, Kak R. Love you too. Jodoh aku lagi live IG. Aminin gak ya? Coba poninya diangkat, Kak. Pasti cantik. Satu detik doang ya. Erika kalau live gini kelihatan imut dan lebih muda. Jadi maksudnya kalau nggak live kelihatan nggak deh, nggak jadi. Just kidding. Kak Erika ucapin aku ulta dong, happy birthday. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen disapa Kak Erika, huhu. Halo. Kak, kangen Jogja nggak? Kangen. Aku waktu kecil sering main ke Jogja. Kalau pulang kampung lebaran gitu kan, pulang ke Magelang, terus suka diajak main ke Jogja. Salam dari Semarang, salam dari Jawa Tengah, salam balik. Salam dari Lombok. Wow, tempatnya Marisa. Aku juga pernah ke Lombok waktu SD. Main ke pantainya, tapi aku lupa main ke pantai apa namanya. Soalnya masih kecil, tapi bagus banget. Indah tempatnya. Kak, kalau part-time mau part-time apa? Aku pengen part-time di kafe deh. Pengen jadi waiters gitu, yang bawain makanan pakai kayak seragam waitress gitu kan lucu. Kak, terakhir ke Indo kapan? Kapan ya? 2020 Maret. 2 tahun yang lalu ya. Wow, cepet banget. Pokoknya sebelum COVID aja. Kayak COVID baru mau mulai menyebar itu, aku sempat pulang ke Indonesia. Cuma 5 hari tapi bentar banget ya. Salam dari Malang, salam dari Kalteng, Kalimantan Tengah. Salam dari Surabaya. Salam balik. Salam dari Kebumen. Nih, salam dari Depok. Depok, gimana kabarnya? Kota tempat aku tinggal waktu aku kuliah di UI. Kangen deh. Kangen main ke Margo City. Dulu aku sering banget kesana naik Gojek sendiri dari kos-kosan. Terus makan di Pizza Hut, makan di Solaria. Ngambilin apa sih, Kak? Ini loh, snack Jepang. Dia terbuat dari kentang gitu. Tapi ini yang rasa salad, tulisannya sarada. Gitu, enak. Kayaknya semangat ya buat ngedit videonya. Semoga sehat selalu. Makasih. Kak, nggak ada kegiatan hari ini, Kak? Ada, ini tadi baru selesai kegiatannya. Aduh, komentarnya banyak banget ya, aku nggak keburu nih. Salam dari Ambon, Kak. Balas dong, Kak. Salam balik. Oh iya, Kak, mau tanya, lebih suka nonton anime apa drakor? Kayaknya lebih ke drakor deh. Tapi nggak tahu banyak juga sih.
Tapi aku gak jarang nonton anime. Rambutnya terinspirasi dari siapa nih, Kak? Gak ada sih, kayak tiba-tiba kepengen aja cobain warna baru. Sebenarnya aku pengen warna hijau kan, karena belum pernah. Tapi aku gak berani ngeijoin semua. Jadi ya udah di dalamnya doang gitu. Kak Erika pakai soft lens gak? Enggak, ini mata asli. Aku gak pernah pakai soft lens yang berwarna. Kalau soft lens yang transparan sih aku punya, tapi jarang pakai. Soalnya malah gak enak, kayak jadi kering gitu matanya. Jadi walaupun mataku minus, aku gak pernah pakai soft lens atau kacamata. Jarang banget. Udah terbiasa kayak gini, jadi ya udahlah. Malah aneh kalau misalnya gak buram tuh aneh. Mundur dong Kak, soalnya gak kuat, cantiknya kelewatan. Oke, okay. Tapi kalau mundur gak kebaca. Bacaan lagi nih. Ini ada yang kirim love banyak banget. Thank you. Love. Kakak dulu pas di UI ngekos di mana? Mana tahu daerahnya sama dengan kontrakanku. Aku di daerah Kukel. Kukusan Kelurahan. Yang deket pintu vokasi UI. Kalau dari Kutek ke kiri lurus, terus ada Indomaret, ada Alfamaret, pokoknya di daerah tanah situ. Jalan-jalan.